Nah, kembali teman-teman, kita berada di Pasar Ula ya, Permai Koja nih. Saya mampir ke salah satu toko ya, Pak siapa tadi? Pak Nano. Pak Nano ini menjual ya sepatu-sepatu original ya, branded ya. Nah, ini seperti ini sepatu apa nih, Pak? Nike Jordan ya, original ini teman-teman ya. Main basket. Nah, ini sangat enteng sekali ya. Enteng banget ya kalau barang-barang ori ya, enteng ya. Alasnya juga masih mulus, masih baru ini teman-teman ya. Nomor berapa, Bang ya? Nomor 43 ya teman-teman ya. Ini Nike Jordan ini ya, ya ori ya, original ini teman-teman ya. Dilepas berapa, Bang? Rp1.200.000 ya teman-teman. Tidak mengecewakan ya, sebanding dengan kualitas barangnya. Ada lagi, Bang? Coba lihat, Bang. Yang ori-ori aja kita keluarin. Nah, ini lagi Adidas ya. Ini lentur banget nih ya. Ini kalau barang-barang ori begitu teman-teman ya. Adidas merah marun original ya. Nih ya. Lihat, kita bisa lihat belakangnya teman-teman ya. Ya, beda sekali ya. Kalau barang ori dengan KW beda nih. Betul-betul impor ya. Adidas ya merah marun, nomor berapa, Bang? 41. Nomor 41 Adidas original. Dilepas berapa, Bang? Ini murah sih, 7,5. Hanya 750 ya, teman-teman ya. Masih nego. Ini barang-barang ori, teman-teman ya. Ada lagi, Bang? Ada. Yang ini masih banyak ya. Nih, ini di bawah nih, Bang. Nah, ya. Ini ada juga naik ya. Naik ya buat cewek ini. Ya, warnanya cantik ya. Ini original juga ya. Original naik nih ya. Dilihat dari alasnya beda ya. Dengan di tempat-tempat lain ya, jarang kita nemukan alas seperti ini. Ini membuktikan bahwa produk ini adalah produk original ya, teman-teman ya. Ini nomor berapa, Bang, yang cewek ini, Bang? Itu nomor 36. Ya, 36. Ini buat cewek 36 ya, naik original. Masih baru ya, teman-teman. Dilepas berapa, Pak? Rp1.200.000 sebanding dengan kualitas barangnya, teman-teman. Ini ada lagi. Nah, ini merek Asik. Depannya besi. Wah, ini besi. Depannya ini besi nih teman-teman ya. Ya, artinya ini memang barang-barang ori ya. Asik ya. 4 berapa? 46. Ah, kegedean, Bang. Paling juga 44, paling tinggi nih. 4 berapa? Ya, ini nomornya 4445, bisa pakai lah ini. Nih. Nah, depannya ini ya besi ya, tapi enteng. Ya, besi tapi enteng depannya, penutupnya nih. Ya. Ini barang-barang original ya seperti ini, teman-teman. Nah. Dilepas berapa, Bang? Rp1.200.000 ya, tidak mengecewakan, teman-teman ya. Barang-barang original ya teman-teman ya, hanya ada di sini. Nah, coba teman kita lihat lagi, ada lagi nih yang Adidas ya. Adidas ini, Pak, yang warna, kalau enggak yang kulit aja nih, kulit di bawah nih, belum kita sorot nih. Nah, itu tuh ujung tuh. Nah, di samping itu ada juga ya kulit ya teman-teman ya. Kickers ya, asli ini kickers ya, original ya. Betul-betul empuk ya barangnya ya. Ya, baru nih, lembut ya. Kickers. Ya, original ya. Masih sangat baru. Ya, alasnya juga beda kalau produk-produk original. Bisa dilihat alasnya ya. Beda banget dengan barang-barang di luar ya. Barang original kickers ya,
Kickers dilepas berapa, Pak? 500. Kickers hanya dijual 500 saja ya, 500 ribu ya, original ya. Ini jarang kita nemukan barang-barang ori dengan harga yang murah ya. Ada beberapa model ya, teman-teman ya. Nah, ini juga ada ya. Ada model mereknya nih Bradoni ya. Ya, merek-merek Italia ini teman-teman, kulit asli ya, Bradoni ya. Nih. Ini benar-benar original ya, mulus. Ya, Bradoni ya. Ini juga dilepas dengan harga 500.000 ya. Ini beda nih teman-teman ya. Kita lihat alasnya ya. Beda banget alasnya ini. Ya. Bradoni Italia. 500.000. Nomor 39. Ini teman-teman ya. Original ya. Ini teman-teman ya. Nah, itu sepatu ya teman-teman yang berminat ya, ada banyak pilihan di sini. Ya, bisa langsung saja ke Pasar Ular ya, Ular Permai persis di seberang jembatan Busway. Langsung kontak dengan Pak